kita ini adalah negara besar dengan luas wilayah yang cukup besar, dengan penduduk terbesar keempat di dunia, dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, dengan pertumbuhan ekonomi yang berkisar pada 5%, dengan stabilitas politik yang sangat baik. Kalau kita bicara mengenai politik luar negeri, maka dalam hal ini politik luar negeri Indonesia, maka ada dua hal besar yang harus kita jalankan. Yang pertama adalah memperjuangkan kepentingan nasional. Dan ini kemudian kita terjemahkan di dalam tiga hal. Kepentingan nasional besar yang harus terus-menerus kita perjuangkan, yaitu melindungi negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, melindungi warga negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di luar negeri. Dan yang ketiga adalah melindungi kepentingan ekonomi Indonesia. Tugas kedua yang tidak kalah pentingnya adalah karena kita negara besar, maka kita juga harus berkontribusi bagi perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan tidak saja pada lingkar kawasan kita, tetapi juga pada lingkar dunia. Dan teman-teman tahu bahwa diplomasi Indonesia sangat dihormati, terutama untuk dua hal, yaitu diplomasi perdamaian dan diplomasi kemanusiaan.